Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, boleh-boleh menanam bagus bayar pada channel tutorial tukang cukur bosku. Ya, apa kabar bosku? Semoga kalian sehat selalu dan sukses bosku ya. Oke, kali ini saya reaction videonya dari Mas YouTuber ini bosku ya. Nah, untuk channelnya sudah saya catat di pojok bosku ya. Bisa kalian lihat fullnya di sana dan potong rambut ada di sana bosku ya, di YouTube-nya bosku ya. Oke, untuk proses kali ini penjabutan dari highlight ya bosku ya, atau cat rambut arang-arang bosku ya. Nah, caranya seperti ini bosku ya, dijabuti sih bosku ya. Ini memerlukan mungkin agak lama sedikit bosku ya untuk proses menjabuti ini. Oke bosku, setelah sudah seperti ini ya, dicek lagi kalau sudah pas kiranya ya bosku ya, sesuai selera kita. Langsung kita siapkan bleaching powder dan krim developer 40% bosku ya, dengan perbandingan 1:1 ya. Jadi bleachingnya 1, terus oksidannya 40% 1 bosku ya. Setelah itu dipoles rata bosku ya. Setelah itu menggunakan aluminium foil supaya lebih panas merata bosku ya. Diamkan 45 menit bosku ya. Nah, setelah itu kita buka, lalu kita hilangkan bekas-bekasnya nih. Sisanya dihilangkan. Ini nggak perlu langsung dicuci bosku ya. Langsung kita bleaching lagi yang kedua. Bleachingnya sama seperti tadi bosku ya, 1:1 dengan developer 40% 30% bosku ya, sorry, dipoles rata ya, terus gunakan oil aluminium foil ini bosku ya, diamkan selama 30 menit. Lalu setelah 30 menit kita buka lagi dan bersihkan lagi adan bleachingnya bosku ya, sampai bersih bosku ya, sampai benar-benar sisanya. Terus siapkan bleaching ke yang ketiga, yang terakhir bosku ya. Ini developernya 20%, kita sisa rambut langsung bosku ya, langsung ditolet-tolet bosku ya, sampai merata bosku ya. Untuk sumbernya bisa menggunakan mekarizo bosku ya, atau metrik juga bisa. Saran saya menggunakan itu bosku ya. Nah, kita diamkan 30 menit ya, supernya sama seperti tadi. Nah, jika sudah 30 menit, langsung kita hilangkan adonan sisa bleaching tadi hingga bersih bosku ya. Nah, setelah rambut dipilas, dikeringkan ya, setelah cuci kita keringkan menggunakan hair dryer. Terus kita cat rambut putih dengan perbandingan 1:1,5. Nah, ini di warna ini bosku ya, ditolet-tolet yang meneh ya, dengan rata, dan jangan sampai yang bagian bawah itu enggak kena, harus kena bosku ya. Nah, ini digunakan aluminium foil lagi bosku ya. Nah, setelah 30 menit kita pilas rambut hingga bersih. Nah, setelah itu kita keringkan, hasilnya seperti ini bosku ya. Bisa kalian cek YouTube-nya ya, Mas YouTuber ini bosku ya. Oke bosku, semoga bermanfaat bosku ya, jos gandos untuk hasilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajol lima cambois, bye.